Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum. Sahabatku semua, pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan gerasi bagi terpidana ditolak presiden. Pidana mati juga tidak dilaksanakan di muka umum. Pelaksanaan pidana mati ini dengan cara menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak atau dengan cara lain yang ditentukan dalam undang-undang. Adapun pelaksanaan pidana mati terhadap perempuan hamil, perempuan yang sedang menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa, ditunda sampai perempuan tersebut melahirkan, sampai perempuan tersebut tidak lagi menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa itu telah sembuh. Ketentuan ini tercantum di dalam pasal 99 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, sahabatku semua, demikian tentang pelaksanaan pidana mati. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum.